Saya itu sering melakukan aneh-aneh, tapi niatnya cuma sambil menghibur diri ya. Ketika melihat suasana jaran kepang kesurupan itu, saya sering diskusi dengan sing kerasukan itu. Ada hal yang saya lihat itu, kalau yang kerasukan itu kelas jin yang sudah sepuh atau sudah tua, itu bijak. Biasa tidak masuk kepada sembarang orang, tapi dipilih. Dia akan merasuki itu setidaknya juga sekaliber, paling tidak pelatihnya atau paling tidak penimbulnya, yang pada waktu nanti merasuk ke sana itu dia tidak petakilan kayak yang lain. Kalau yang lain kan petakilan, joget-jogetan, bervariatif, lucu-lucunan dan sebagainya. Tapi kalau yang model kerasukan, mungkin di sana, di alam sana itu ada disebut danyang atau lurah atau ketua atau sekajiman, itu biasanya juga masuk orang yang tertentu, itu kayak ngawasi, kayak manusia lah pokoknya. Mungkin kalau tidak ngawasi kadang-kadang juga duduk saja ngamati, jadi tidak melu ikut tari-tarian. Kadang malah kalau tarian ngelatih ya, suasana ngelatih sing kesurupan dan jahe, atau ngandani yang sesama kesurupan itu. Nah, saya bisa niten iki orang yang kerasukan dan sing dirasuki itu kayak sepadan. Nah, kalau sudah gitu saya sering ngomong-ngomongan. Pernah satu saat itu saya bilang begini, "Mbah, ini salah boleh saya tahu Mbah ini wujudnya seperti apa?" Dia cerita, "Saya ini nganu, wujudnya saya itu apa itu ya seperti manusia itu, cuma tubuh ke bawah itu berbentuk ular." Tapi saya juga berpikir kalau berbentuk ular kok yo iso ngadeg. Agar rapati odong, mungkin ular model sana iso ngadeg, iso ngomong-ngomongan kan karena makhluk, bukan makhluk sesungguhnya dalam tanda kutip, bukan ular asli. Mbok mlebon harimau, mbok klebon macan, mbok klebon apa itu burung, klebon binatang yang kita lihat sehari-hari sih, ini tetap bisa ngomong gitu loh. Nah, Mbah ini saya lupa namanya. Waktu itu juga cedek di. Dulu itu kalau enggak salah namanya iki Pucung apa Cungkung apa-apa lupa. Kerasatannya itu terus kemudian karena saya sakit perut itu saya minta, "Mbah, Mbak, saya ditulungi ini sakit perut ini, apa Mbak resepnya?" Ya kayak manusia itu, dia ngasih resep apa itu, coba jenengan cari akar teh, apa itu saya lupa, kemudian kunir, kemudian telur, terus kemudian dimakan juga. Sambil ngucap ngekei dungo, jadi nanti setelah selesai jenengan itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad ping telu gitu. Ya, ketika saya tanya itu terus kemudian saya kan mulai guyonan. Pada saat itu pertunjukannya itu di daerah Keranggan, tapi grup jadilannya bukan dari Keranggan, Telahap kalau tidak salah. Itu saya tanya, ketika itu ada nuansa di dunia nyata ini kan suasana pilkades. Nah, saat itu saya kan sering amati di suasana pilkades itu kan jarang yang mengeluarkan visi misi para kades itu peduli terhadap kesenian, terutama kesenian tradisional. Kalau tahu misalnya ada persentasenya sedikit, jika saya luapan guyonan tapi tak sampaikan kepada danyange itu, "Mbah, iki nek bisa pilkades kuwi karo dipilih-pilih, Mbah. Nek lurae nggon jenengan itu kira-kira kok nanti sing jago itu ora ndukung kesenian, cekek yae, Mbah." Aku jane jawabe ya kelakar kali ya. "Siap, ora tekane mengko tak kerake wong-wong e aku." Soale nganu, "Mbah, aku dhewe ya emane mantun nek kesenian ora dipedulikan
lurah kelurahan antipati terhadap jalan Kepang, kesenian rakyat itu serang pilih mbah. Sing dibisiki wong-wong ini sana mbah. Iso dia ngomong gitu. Terus dia cerita aku iso mangkel karo lurah sing biyen-biyen kuwi. Kae ana apa mbah aku takon gitu. Ah itu kan sering ada di desa itu jenengane apa namanya kalau kalau desa itu namanya apa itu? Bedah desa itu mreksi desa, ngreksot desa atau mreksi atau apa ya. Nah itu kan sering dilakukan ritual, sering nanggap kesenian. Terus karena lurahnya mungkin nyun sewu itu mungkin bukan nganu senengane sak ngunekke musrik. Senengane nek ngunekke ya sak geleme ora kena sajen. Kok alira semang sajeni ngono barang mau merubah tatanan yang sudah ada gitu. Nah, itu Danyang yang kesurupan itu cerita mbak saya ngeluh kayak gitu. Nah, terus kenapa apa tuh mbak? Aku nek mangkel. Aku ki nek wis mangkel. Kanca-kancaku kabeh sing mbau reksa nang kali kono. Iso tak bampeti kok kali niki kok. Tak ben rasake. Mung sajane kok sajan pasar mung piro to regane malah nyeneni aku kaya niki. Mung dikon nggo sajan ki sing mangane gak aku karo kanca-kanca gitu. Oh gitu to. Nah, saya juga teringat ada orang yang mengatakan begini. Sajen atau sesaji itu ono jajanan pasar nek di Jalan Kipang sering ada. Itu kalau sudah dikonsumsikan untuk bangsa kajiman atau jin itu biasanya rasanya sudah sepo. Jadi kalau misalnya bentuknya ada yang model kelapa, tegan, ada yang model itu apa bunga, kacang, pokoknya jajanan pasar kecil gitu itu rasanya sudah berbeda. Kalau sudah dimakan oleh bangsa kajinan itu gitu loh. Jadi ini sebetulnya kalau yang mengatakan musyrik dan sebagainya ya juga perlu juga memahami lah sidik-sidik gitu loh. Ini bukan apa-apa, sebab saya juga teringat pada saat dulu di ceritanya kan ada itu Sungai Nil itu dulu sing bau reksa Sungai Nil ini ngancam karena tidak orang-orang sudah mulai kasarane itu tidak melakukan ritual apa-apa, sebenarnya ngancam pokoknya akan memboikot, tidak akan nganu mengeluarkan istilahnya air yang segar yang bisa dinikmati manusia. Begitu ada yang dengar sampai ke telinga Umar, mau digawe asat popi nyong rapatnya jelas ya dulu ya waktu ngaji gue lali. Tapi pada saat itu yang saya garis bawah itu Umar bin Khattab sahabat Nabi itu juga jengkel sama Danyangi Sungai Nil itu. Dia nulis surat. Jadi Danyangi dilayangi, diancam genden karo Umar. Pokoknya dene macem-macem Sungai Nil arek diboikot, arek diasatke, arek diganu aja takon dosa, lawane nyong Umar. Aku dibolo Gusti Allah, jek mung bangsa barang raketo. Ki surat bentuke, bentuke surat. Cemplunge Sungai Nil. Sungai Nil kok ya gilapen, sungai apa iki? Nganune kuwi danyange akhire tetep dilancarke Sungai Nil itu. Mung gara-gara kemudian karo ancamane Umar. Jadi yo sebulan Umar ki yo ngerti yo ilmu-ilmu sing jenengane bangsa kajiman itu.